Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Terima kasih loh, Pak Albert. Terima kasih lagi wawancara dikasih ini, dikasih surprise. Nih, Pak Albert tadi udah jelasin ya ini apa pendiri Story of the Star ya. Terima kasih. Ya. Sambil make a wish ya. Biar pemirsa tahu doanya apa aja. Jangan jadi apa doanya? Ada dong doanya. Sebenarnya ini buat teman-teman juga. Terima kasih ya. Soal jodoh karir atau apa? Semuanya. Ya semoga aku cepat dapat jodoh juga. Semoga karir aku makin bagus, makin baik, makin sukses lagi ke depan. Pasti doa basic semua orang ya. Selalu ulang tahun ya. Udah dapat surprise dari siapa lagi nih orang terakhir ini? Mungkin dari circle-nya kamu. Hari ini tadi aku dapat surprise dari Bilar dan Adi. Tadi pas habis syuting, aku gak nyangka juga sih, akhirnya mereka surprise-in aku sih setelah bertahun-tahun. Kemarin sebelumnya gak pernah kasih surprise? Jarang. Emang kita tuh ya udah temenan, emang gak ada yang gitu. Tapi temenan ya setiap hari ketemu deh. Kalau ulang tahun tuh kayak, lu ulang tahun, yaudah temen ulang tahun ya, gitu. Tapi ada gak sih mungkin teman kamu yang pengen kamu expect buat kasih surprise kamu mungkin? Gitu ada gak? Kasih surprise aku? Di entertain? Ada, ya mereka. Aku berekspektasi bahwa mereka akan, dan ternyata kejadian ya. Alhamdulillah sih. Kalau di luar geng kamu ada gak sih? Di luar geng? Aku berharap keluarga aku, cuman kan keluarga aku jauh di Aceh. Jadi kayak susah kalau kita keluarga aku. Nah, gimana merayakan ulang tahun untuk keluarga seperti apa sih? Sebenarnya aku termasuk udah biasa juga sih ngerayain ulang tahun tanpa keluarga, karena emang dari 2012 aku udah hidup sendiri. Aku udah kuliah di Jogja sendiri, aku anak yang sebatang kara, merintis lah membangun karir aku sendiri. Emang dari 2012 aku kuliah sampai 2016, jadi kayaknya udah menjadi hal yang biasa sih. Tapi terbiasa sendiri pengen 2016. Ada nggak sih kayak keinginan pengennya merayain sama orang spesial gitu dari hari kamu yang spesial juga gitu? Pastilah, ada. Udah ada usaha untuk mencoba mencari atau seperti apa mungkin dari hari sendiri? Kalau orang spesial, ya sampai sekarang orang spesial ya yang ada dengan aku, yang ada sama-sama aku, sahabat-sahabat aku, itu orang-orang spesial untuk aku sekarang. Umur 27, ada nggak sih kamu kayak pengen akhirnya pengen melangkah ke lebih serius lagi nih mungkin kayak pengen ada target nikah kah, atau seperti apa mungkin di umur 27 ini? Pasti ada, tapi setelah mimpi-mimpi aku tercapai dulu, karena aku masih dalam proses membangun diri aku juga, memantaskan diri aku juga, agar nanti kalau misal yang nanti berlanjut sama aku juga dia gak kecewa. Karena kita kan nikahin orang bukan mau menyusahkan kan, tapi mau membahagiakan. Riz, tapi kan kamu nih banyak fans ceweknya, mukanya juga ganteng, terus suaranya juga bagus. Mana ada? Ada nggak sih maksudnya lagi dekat sama siapa gitu? Masa iya nggak ada yang dekat sih? Nggak ada sih sekarang. Belum ada kan? Belum ada. Kalau dekat-dekat yang gimana nih? Kalau dekat sih banyak. Dekat nih. Dalam artian gebetan deh. Iya gebetan. Kalau gebetan, nggak tahu aku ada apa enggak. Aku sendiri nggak tahu gimana. Yang kamarnya lagi deket sama Regis gimana itu? Iya, itu gimana? Mungkin butuh konfirmasinya. Apakah emang? Ya aku berhubungan baik sih. Udah ngasih ucapan belum sih? Udah, dia udah ngasih ucapan. Via apa? Chat. Tadi malam dengan chat. Tapi ada nggak sih kemungkinan kamu pengennya kayak di ucapan secara langsung atau apa mungkin dari Ricci sendiri ke teman? Ya orang yang belakangan ini lumayan intens sama aku ya pastilah. Karena kan dia adalah orang yang berhubungan baik juga sama aku, bersahabat sama aku. Ada rencana mau mungkin ada perayaan bareng mungkin atau gimana? Nggak ada sih. Nggak ada rencana kayak gitu sih.
soalnya aku nggak ada plan bakal ngerayain ulang tahun ini, itu nggak ada sih. Aku bukan orang yang tiba-tiba yuk aku ulang tahun nih gitu rayain gitu. Dari dulu aku jarang banget yang namanya ngerayain ulang tahun. Tapi ada support gak sih dari Cis mengenai kamu, single kamu nih yang... Ada. Apa support? Pasti dia support. Apa supportnya? Kayaknya ntar dia kesini sih. Ada yang sih kata? Adi juga kesini. Okay. Bilar juga kayaknya mau kesini. Kalau dia cepet kelar sih. Apa supportnya? Undang teman-teman dekat-dekat aku. Yeah, sahabat-sahabat aku undang. Berupa apa supportnya selain dia datang gitu? Ada yang sih kata-kata semangat pindah? Iya, pastilah. Dia juga bilang semoga sukses lagunya. Berbanyakan cinta. Terus ngomongin pasangan lagi nih, tipe kamu sebenarnya seperti apa sih? Ada nggak sih tipe yang signifikan gitu ya? Ini aku punya tipe ya sekarang. Dulu mungkin kalau ditanya punya tipe, aku punya tipe. Sekarang kayaknya udah umur sekarang tuh, ya udah gitu, siapa yang bisa bikin nyaman aja, siapa yang bisa jadi partner, malah lebih ke arah sana sih. Soalnya pasti sejalannya waktu, sejalannya umur tuh, tipe yang kita mikirin harus kayak gini ABC itu bakal runtuh satu-satu sih. Pasti ngalamin kan? Apa mungkin harapan kamu untuk harapan kedepannya? Musik kamu nih yang mau diri karir untuk musik aku, untuk karir aku, untuk program-program yang bakal jalan juga. Ya aku berharap semuanya bisa lancar, semuanya panjang. Terus musik aku juga, semoga aku abis ini juga bakalan ada lagu-lagu baru lagi, dan aku bisa berkarya lagi, dan aku bisa terus menyebarkan sayap aku dimanapun. Dan semoga orang-orang di luar sana suka sama karya aku. Dan aku mohon banget mendukung karya-karya yang ada. Ini single pertama kamu atau berapa? Ini kalau yang solo kedua, kalau lagu ketiga. Oh. Jadi aku pertama kali itu duet. Sama? Sama Kezia. Dari ini juga, dari label ini. Tapi itu udah tahun 2018. Judulnya TBS I Love You, lagu pertama aku. Lagu kedua aku tahun ini keluar. Tahun ini. Judulnya bukan salahmu. Judulnya bukan salahmu, dan alhamdulillah kemarin juga sempat trending di YouTube. Dan semoga lagu ini juga bisa trending. Amin. Masuk 10 besar, semoga. Dan orang-orang suka dan cinta sama lagu, dan bisa dinikmati sih sebenarnya, karena lagu kalau udah dinikmati pasti mereka bakal suka. Bisa dibilang ulang tahun juga, bisa dibilang gitu sih, kado ulang tahun aku dari diri aku sendiri.